Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Yang biasa emosian, ngamuan, sabar bulan Ramadan. Bukan berarti setelah selesai Ramadan ngamuk-ngamuk lagi, bukan. Tapi melatih diri selama 29-30 hari untuk sabar. Harapannya keluar dari Ramadan sabarnya itu masih ada. Wasabru thawabul jannah. Kalau berhasil sabar di bulan Ramadan, sabar beribadah, sabar menahan diri daripada maksiat, sabar daripada gangguan manusia, ya, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, Nabi menyatakan awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Awal daripada Ramadan itu adalah rahmat Allah. Pertengahannya adalah ampunan Allah dan akhir Ramadan disitulah banyak manusia yang namanya sudah ada di pintu neraka itu sama Allah dihapus, dibebaskan daripada neraka, dimasukkan ke penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah.